peristiwa KM50. Ya. Kita play bersama, di sana ditetapkan 3 anggota Polri sebagai terlapor. Dan pada hari Kamis kemarin, penyidik telah melaksanakan gelar perkara terhadap peristiwa KM50. Dan kesimpulan dari gelar perkara yang dilakukan, maka status dari terlapor 3 tersebut dinaikkan menjadi tersangka. Ya, 3 tersangka. Akan tetapi ada satu terlapor, ya, inisial FPJ, itu meninggal dunia berdasarkan 109 KUHAP. Karena yang bersangkutan meninggal dunia, maka penyidikannya langsung dihentikan. Jadi kelanjutannya terdapat 2 tersangka, ya, anggota yang terlibat dalam peristiwa KM50. Oleh karena itu, pada rekan-rekan sekalian, kita tunggu saja tugas yang dilaksanakan oleh penyidik untuk dapat menuntaskan kasus KM50 ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Peristiwa KM50, ya, kita play bersama, di sana ditetapkan 3 anggota Polri sebagai terlapor. Dan pada hari Kamis kemarin, penyidik telah melaksanakan gelar perkara terhadap peristiwa KM50. Dan kesimpulan dari gelar perkara yang dilakukan, maka status dari terlapor 3 tersebut dinaikkan menjadi tersangka. 3 tersangka. Akan tetapi ada satu terlapor, ya, inisial FPJ, itu meninggal dunia berdasarkan 109 KUHAP. Karena yang bersangkutan meninggal dunia, maka penyidikannya langsung dihentikan. Jadi kelanjutannya terdapat 2 tersangka, ya, anggota yang terlibat dalam peristiwa KM50. Oleh karena itu, pada rekan-rekan sekalian, kita tunggu saja tugas yang dilaksanakan oleh penyidik untuk dapat menuntaskan kasus KM50 ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya!